Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita lagi berada di Mall Ciputra dalam suasana Ramadan, bulan Ramadan tahun 2021, yang ternyata katanya nggak boleh ke mall menghindari pandemi, tapi ternyata masih banyak tuh yang masih ke mall. Nah, nih, kami lagi mencari parkir pun nggak jumpa, nggak ada parkir yang kosong kayaknya. Di luar maupun di dalam tidak ada parkir yang kosong. Bisa dilihat tuh. Ini suasana parkir di luar. Inilah kondisi parkir. Dari tadi udah 10 menitan cari parkir, nggak jumpa-jumpa. Ternyata nah, penuh banget, tak ada yang kosong. Zong, tak ada yang kosong parkirnya, dan terpaksa kayaknya kita balik lagi deh. Nggak jadi shoppingnya. Karena harus kosong parkirnya, mau di dalam kek mau di luar semuanya kosong, nggak ada yang kosong. Guys, ternyata parkir luar nggak juga ada yang kosong. Ini udah keliling-keliling Mall Ciputra tapi nggak ada yang kosong. Dikira pada bulan Ramadan ini akan sepi, ternyata mallnya rame banget. Keliling-keliling, tinggal bayar parkir aja lagi, nggak bisa parkir. Tuh, termasuk driver kita, tinya kesel deh nunggu buka, cari parkir dari tadi nggak ada. Nih, Ontidian juga kesel hatinya. Rencana mau cari baju kaos, katanya buat Lebaran tuh baju kaosnya. Tapi ternyata nggak ada parkir, ribet banget cari parkirnya. Ya udah, kita nunggu buka aja ya, ngabuburit deh. Keliling kota Pekanbaru aja udah tuh. Iya nih, satu pun gak ada parkir yang kosong. Tinggal bayar parkir aja dah.